Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Korea Karo Live Family. Sama Jua-Jua. Jua-Jua ini kokarnya. Jua-Jua. Sekarang teman-teman kami haul ya. Enggak ada mau jalan nanda. Hah? Lagi di rumah adik ipar, suami dua bersaudara. Jadi yang di sini tinggal adik perempuan ya. Sambil main-main dan ngerayain hari ulang tahun adik ipar ya teman-teman, dan ayah mertua juga sekalian mau ngecek rumah yang baru diconse atau disewa oleh ayah mertua untuk adik ipar tinggal di Seoul teman-teman. Jadi dia juga pengen melihat ya bagaimana rumahnya karena udah setahun tidak pernah ke Seoul. Ini dia kompleksnya di pagi hari teman-teman. Ini perumahannya sudah itu ya. Rumahnya itu sudah satu-satu kamar ya. Igo wonse wolse jangan apa? Jonse. Perumahannya ini teman-teman disebut jonse ya, bahasa Koreanya. Jonse itu kalau di Indonesia seperti anggunan gitu ya. Setelah 2 tahun kalau mau nyambung atau dinaikkan kita tambah lagi gitu. Jonse itu uang kita dikembalikan setelah kita tidak memakai tempat tinggalnya teman-teman. Dan harga per kamarnya itu dari room adik ipar, harga rumahnya itu per kamarnya itu 150 juta won teman-teman, atau setara dengan kurang lebih 2M cuma satu kamar ya teman-teman. Cuman mungkin karena ini adalah Seoul ya, tempat ibu kota, jadi agak mahal. Sepeda-sepeda kompleks yang mau dipakai. Oke. Pergi. Sarang. Beda ya sama apartemen yang tingginya seperti itu sama yang di sana. Nah, harganya juga mungkin berbeda. Bunganya unik ya. Ini dia komplek olahraga. Ini dia tampung apa? Ayo tampung ini mana? Anya. Anya? Namu. Kenyang namu? Tampung ini kok tampung. Igon tampung macam? Anya. Tuan tampung ini. Itu dia pohon tampung teman-teman. Nanti kalau setelah musim gugur, warnanya cerah banget ya. Ada warna kuning, warna merah. Jadi nanti ini karena musim panas masih itu ya, banyak orang berolahraga di sini. Jadi di sinilah tempat orang berolahraga ya teman-teman. Si koker juga pakai masker. Kita tetap prokes ya teman-teman. Apalagi ini di Seoul. Nah, ini di perumahan adik ipar. Lantai bawahnya itu tempat jualan kue-kue gitu ya. Dan kalau masuk itu yang punya rumah sudah tahu nomor pinnya ya, kuncinya. Nah, kita mau naik lantai 2. Masker 써야 돼, 이기가. 마스크 써야 돼. Nah, kita sampai di lantai 2, teman-teman. Wah, 진짜 많이 샀다. 진짜. Nah, jadi dia ada lagi lantai berapa ya? Karena kita di lantai kedua. Ini tuh teman-teman, rumah adik ipar yang disewa atau diconse 150 juta won ya teman-teman, atau dirupiahkan 2 miliar. Ada adik
Ayah mertua yang paling kecil, ini dapurnya, dan ada satu kamar mandi dan satu kamar aja teman-teman. Nah, satu kamar dan sedikit ruangan tamu ya. Semua kelihatan ini tempat sepatu. Si kokar lagi sibuk. Ini tuh ruang tamunya teman-teman. Ada TV, ada satu sofa ya. Seperti ini luasnya teman-teman. Dan sekarang saya mau menunjukkan dari atas. Karena kebetulan kamar adik ipar ada di lantai dua ya teman-teman. Jadi setiap satu kamar itu satu keluarga atau ada penghuninya satu orang ya teman-teman. Ada tempat parkiran dan biasanya yang lantai di bawah digunakan untuk toko disewa yang memiliki usaha sendiri teman-teman. Cuman seluas ini teman-teman, satu kamar mandi 150 juta won atau kurang lebih 2M kalau dirupiahkan ya teman-teman. Dan jikalau kita setelah dikembalikan uang kita, maka rumah juga kembali kepada pemiliknya. Dan uang kita full kembali seberapa yang kita berikan. Sekarang kita mau mulai makan teman-teman. Sudah terhidang banyak menu-menu makanan Korea ya, makanan khas Korea. Oh, dan sekalian ngerayakan ulang tahun adik ya teman-teman. Adik ipar ini sebenarnya dari segi umur lebih di atasan saya ya, tetapi karena saya menikah sama abang dia, dia memanggil kakak sama saya. Banyak menu-menu, ada kimchi, ada capcay, ada beberapa saya tidak tahu nama Korea teman-teman. Adik ipar ini belum merit teman-teman, karena memang di Korea itu memang usia yang memang dewasa selalu merit, dan mungkin dia asik dengan kerjaannya ya teman-teman di Seoul. Ini tante menyuruh ayah mertua untuk menyanyikan lagu ulang tahun sekali lagi teman-teman. Tetapi ayah mertua tidak bernyanyi, mungkin karena males ya atau apa gitu. Masih koker yang keasikan mau bernyanyi. Terima kasih.